Kayaknya maju trip nih bang ya? Gabung. Trip gabungan ya bang? Jogja, Jogja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore nih kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya. Pada hari ini hari Senin tanggal 28 Juni tahun 2021. Bertepatan jam 3 nih teman-teman. Nah, saya baru sampai nih di Mabes ALS atau kantor pusat PT Antar Lintas Sumatera di Jalan Sisingamangaraja Medan. Bang Abdi. Itu Bang Abdi tadi. Nah, saat ini sudah terparkir bus ALS Nopin 326. Abdi. Nah, di sebelah kanan ini ada juga bus ALS. Ini Bang. Mana punya berapa yang tadi? Apa kabar Bang Abdi? Kayaknya maju trip nih Bang ya? Harusnya kan solo abang biasanya. Gabung. Trip gabungan ya bang. Ya. Karena Jogja kosong ya bang. Jadi mobil solo ya bang ya. Iya ya bang. Iya. Bang Abdi biasa kan isi trip solo ya kan. Iya. Round round bang ya. Nah ini udah mau berangkat lah nih bang ya. Iya. Ntar lagi. Doain lah yang banyak soalnya. Ya, pasti kami doain bang, supaya penumpang dan paket banyak bang. Oh ya, ini ada ALS 04 teman-teman yang mau ke daerah Sumatera Barat. Nah, nih, lagi naik barang juga ini. Nah, ini tujuan Bukit Tinggi teman-teman, ALS 04. Sudah siap-siap mau berangkat ya bang? Ya, berangkat ya. Iya bang. Jogja, Jogja. Ya. Bang. Banyak siapa bang? Lumayan lah, apa 10 orang ada lah. 10 orang ya, mantap ya, bang. Hati-hati jalan bang. Nah, ini ALS 326 ya teman-teman. Sudah langsung mau berangkat ini. Saya telat pula sampai sini. Cuman yang bawa ini pertama bukan Bang Abdi nih. Nah, Bang Baju Oren tuh, cuman sempat nanya nih. Penumpang ALS 326 10 orang tadi kata krunya. Alhamdulillah. Semoga jalan paket. Eh bang, hati-hati jalan bang. Ya nih, 326 udah berangkat menuju Jogja, trip gabungan. Aslinya ALS Solo. Ini ALS 371 juga mau langsung masuk ke parkiran nih teman-teman. Nah, ini bodinya tinggi nih teman-teman. 371 tujuan Medan Padang SE 21 langsung masuk mau mundur tasin tak pak ya pak nih 371 mundur ya SE 21 nih teman-teman trip Medan Padang super eksekutif. Padangnya udah mundur. Kosong 04 juga lagi ngisi-ngisi paket teman-teman. Coba. Pada Pak Satpam. Pada kawan kita itu. Ini dua ALS Sumbar ini. Apa kabar bang? Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Lancar bang ya? Iya. Wah ini mau ke Bukit Tinggi lah bang ya? Iya bang. 04. Lama udah gak jumpa sama bang. Banyak luar kota bang? Hah? Oh iya bang. Lagi keluar kota kemarin. Lagi keluar kota? Iya. Gila baru sempat ini bang. Tadi telat pula mau kemari. Iya. Oh. Berarti banyak paket bang ya? Iya ibu. Nah, ini 371 juga langsung, ya bang. Langsung buka bagasi ya bang. Ini tembus bagasinya bang ya. Bagasinya tembus. Iya. Mantap ya bang. Banyak. Kita lihat.
belakang ya teman-teman. 04 lagi naik-naikin barang. Gitu. Di Rayu Sentosa nih 04. Nah ini yang LS371-nya bodinya Jetliner dari Rayu Sentosa juga. Mesinnya dimatikan dulu karena kemungkinan sepertinya jam 5 deh. Berapa? 04 langsung naik-naikin paket. Lanjut apa kan? Iya. Bang, siapa nama bang? Lupa bang. Roni Saputra bang. Oh iya bang Roni Saputra. Iya udah lama. Kemarin kan di 21 bang kan? Enggak, memang 04. Wah iya bang memang 04 ya. Satu lagi ya yang bang apa itu ya? Yang semalam dia sempat ikut LS nomor 123. Siapa tuh? Yang bang. Kas yang 274 ya? Pernah. Bang apa itu? Kas pengewi. Iya anak-anak ya. Anak muda dia. Iya. Iya ya. Ya, bang. Lanjut bang. Ya ini 04 nih teman-teman. Udah naik-naikin paket. Bagasinya seperti ini teman-teman. Bagas 04. Pelemparan batu bis, kaca bis, kayu batu. Double cross teman-teman. Demikian video saya pada sore hari ini dari parkiran keberangkatan Mabes ALS atau Kantor Pusat PT Antar Lintas Sumatera. Bagi yang suka video saya silakan like, komen, dan share dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.